Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel WomTubes. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengklaim dan membuat URL custom channel. Nah, di sini ada channel salah satu sahabat WomTubes yang meminta untuk dibuatkan URL custom. Jadi oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, silakan login terlebih dahulu ke YouTube. Kemudian di bagian titik tiga, di bagian profil ya, bukan titik tiga. Di bagian profil ini kita klik, kemudian pilih YouTube Studio. Oke, lanjut kita ke penyesuaian. Oke, sebelum kita buat URL custom, teman-teman perlu ketahui juga bahwa untuk mengklaim URL custom tersebut ada persyaratannya. Jadi untuk membuat URL custom di channel teman-teman harus memiliki 100 subscriber atau lebih. Kemudian channelnya minimal berusia 30 hari. Dan memiliki foto profil yang telah diupload seperti ini. Kemudian memiliki gambar banner yang telah diupload di channelnya. Jadi itu beberapa persyaratan untuk melakukan klaim URL custom. Membuat URL custom. Jadi oke, lanjut di bagian penyesuaian. Di bagian penyesuaian channel di sini ada tiga: tata letak, branding, dan info dasar. Nah, di bagian info dasar kita scroll ke bawah. Ya, di sini di bagian URL channel di sini tinggal kita klik siapkan URL custom untuk channel Anda. Klik. Nah, di sini ada dua pilihan. Ini adalah rekomendasi YouTube. Dan jika teman-teman ingin menambahkan angka atau huruf, bisa pilih yang kedua. Sini, tambahkan huruf atau angka. Jadi di sini saya pilih yang pertama, URL custom-nya sesuai dengan nama channel-nya. Dan buat teman-teman yang belum berkunjung di channel ini, silakan berkunjung dan silakan di-subscribe channel-nya ya. TH Pumps. Oke, setelah kita pilih, langsung saja kita publikasikan. Klik di bagian atas sini. Kita klik publikasikan. Konfirmasikan URL custom, tinggal kita klik konfirmasi. Oke, sudah perubahan dipublikasikan. Coba kita lihat channelnya ya. Kita lihat channel. Nah, ini channelnya TH Pumps yang telah kita buatkan URL custom. Oke, cukup sekian tutorial tentang cara mengklaim atau membuat URL custom di channel YouTube kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan silakan berikan komentar tentang konten apa yang akan kami buat di video berikutnya. Oke, salam YouTubers pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.